Pasti ada pikiran, Tuhan kok disalib? Yang disalib manusia, Yesus. Kitab suci, wahyu Tuhan. Ketika kitab suci jadi kitab, saya tanya, kertasnya itu kekal nggak? Enggak. Enggak. Ya, enggak. Bisa dirobek. Tapi firmannya? Kekal. Kekal. Ya sama, tubuhnya, tubuh manusia. Dia mengambil jasmani manusia 9 bulan 10 hari. Dia tidak dikandung 7 hari langsung lahir kan? Iya. Tuhan sanggup buat seperti itu? Bisa. Bisa. Tapi kenapa dia tidak lakukan? Karena betul-betul supaya firman itu menjadi manusia. Karena yang ingin ditebus adalah manusia. Kemanusiaan pertama diciptakan oleh Tuhan yang segambar dan serupa dengan Tuhan telah rusak. Harus gambar yang asli dari diri Tuhan itu sendiri datang untuk memulihkan gambar itu. Hanya lewat Yesus.